Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nyoba bersihin nih kerak-kerak di motor. Udah kayaknya udah membandel banget. Nih cipratan-cipratan oli juga. Ini udah buluk ya. Ini bawahnya juga udah keraknya udah sangat membandelin di sini. Gimana nanti hasilnya, kita coba produk dari RS31. Produknya ini belinya di marketplace, bisa di Shopee, Lazada maupun yang lain. Namanya RS31. Harganya terjangkau banget. Kita unboxingnya. Ini jadi dapatnya ada sarung tangan latex, stiker RS31. Ini bisa langsung di sini belinya di Shopee. Terus dapat kuas juga. Terus nah, ini cairannya kita buka. Ini tata cara penggunaan. Caranya, tuangkan cairan ke dalam wadah plastik, potong kuas, nggak usah ya, nanti kita pakai sikat gigi bekas aja. Pada blok mesin nanti dipakai kuas yang tadi itu, yang ini kita gosok-gosok di blok mesinnya, kemudian diamkan selama 10 menit supaya kerak kotoran lepas. Setelah itu bersihkan dan siram setelah menggunakan air bersih. Sudah, kalau sudah cuci. Oke, kita coba dan simpan di tempat yang aman, jauhkan dari jangan anak-anak. Ini namanya pembersih mesin super RS31. Yuk kita aplikasikan di motor. Oke, sebelum kita oles-oles, kita basahi dulu secara merata nih. Kita biurkan dulu di mesin yang mau dibersihkan sampai benar-benar merata. Dalam-dalam sini. Oh, udah kita siapkan ini tempat. Nah, kita pakai sarung tangan dulu karena kalau kena tangan kretel, kita pakai sarung tangan. We'll be right back.
sudah di blok mesin, kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit agar kotorannya rontok. Setelah 10 menit kita gosok menggunakan sikat gigi atau kuas yang dipotong ya, tes biar agak kaku. Kita lihat hasilnya setelah ini. Kotorannya udah mulai terkelupas dari blok mesin. Kalau nggak pakai sikat gigi juga bisa pakai kuas, tapi dipotong dulu biar. Ini hasil akhir dari pemolesan tadi menggunakan RS31. Ini memang belum sepenuhnya bersih ya. Ini tapi hasilnya cukup lumayan. Jadi ini tidak merusak cat-cat di bagian kerangka ini. Dan ini karbunya. Wih, kelihatan ya. Ini perbedaannya jauh banget dari tadi. Tadi masih buluk dan ini cukup kinclong loh. Dan ini mungkin 2 kali lagi atau 1 kali lagi juga udah cukup bersih. Tapi ini udah lumayan sih menurutku. Jadi ini juga udah mulai terangkat nih. Udah bersih ya, udah mulai rontok. Kotoran-kotoran bekas oli-oli, kemudian debu yang menempel. Nih, udah mulai bersih. Ini tinggal dilap, udah deh, cukup memuaskan produknya. Langsung terangkat semua kotoran-kotoran nih. Dari cuman ini yang sela-sela ini yang memang agak sedikit susah karena sikatnya kurang kecil mungkin ya. Ini kalau dilepas komponen-komponen yang dilepas, nah ini juga udah mulai bersih ya, udah mulai kelihatan bandingin dari yang tadi. Nah ini juga ini karat, kalau karat nggak bisa. Ini udah bersih sih menurutku, jadi mantap banget, recommended buat teman-teman yang mau bersihin blok mesin atau mesin mobil atau sepeda motor, ini pakai RS31. Oke, itu aja teman-teman, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.